Hai guys, jumpa lagi Nolo YouTube. Kali ini saya memberikan tutorial tanam akar usa di Pliebeck. Tanam akar usa di Pliebeck tak memerlukan lahan luas, bisa memanfaatkan lahan yang kosong di sekitar rumah kita. Oke guys, oke teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman dukung channel ini dengan cara di like juga di subscribe, biar channel ini makin berkembang ke depannya dan memberikan video-video bermanfaat ya guys. Oke teman-teman, kalau sudah mari kita lanjut. Sediakan bahan-bahannya seperti ini, akar usa yang sudah kita panen semalam ya. Ini akar usa yang sudah kita diamkan sekitar 4 hari yang sudah mengeluarkan tunas seperti ini ya. Sudah siap untuk kita tanam kembali ya. Biar tahun depan bisa kita panen lagi dan kita bikin mandi-mandi untuk keramasan tahun depan ya. Oke, ini yang sudah kita isi di plastik bekas yang kita campur dengan sekam juga kotoran hewan. Kalau nggak ada sekam ataupun kotoran hewan, bisa juga bekas bakaran sampah rumah tangga kita. Oke guys, oke teman-teman, langsung kita tanam. Lubangi sekitar 2 atau 3 cm seperti itu ya. Ini bibitnya. Oke, seperti ini ya guys. Seperti ini ya bibitnya yang siap untuk kita tanam. Oke. Langsung kita tanam ya. Oke, seperti itu. Lalu ditutup. Tekan-tekan sedikit biar padat. Lalu ratakan. Oke, seperti itu cukup mudah dan gampang kan guys? Oke, teman-teman. Oke. Sekali lagi kita ulangi. Ini yang sudah kita isi dengan sekam juga kotoran hewan ya. Kalau nggak ada sekam ataupun kotoran hewan, bisa juga bekas bakaran sampah rumah tangga kita. Oke, lubangi sekitar 2 atau 3 cm seperti itu ya. Ini bibitnya yang seperti ini ya teman-teman. Oke guys, yang sudah mengeluarkan tunas seperti ini ya, sudah siap untuk kita tanam. Oke, masukkan seperti itu, lalu kita tutup ya. Tekan-tekan sedikit biar padat. Lalu ratakan. Oke, gampang dan mudah kan guys? Oke teman-teman, jangan lupa disiram 1 atau 2 kali sehari. Disiram ya. Oke cukup. Ini juga kita siram. Oke cukup ya. Bisa kita tempatkan di belakang rumah kita yang kosong. Oke guys, oke teman-teman, bercocok tanam di Pliebeck sangat mudah dan gampang ya teman-teman. Tunggu video-video selanjutnya tentang tutorial bercocok tanam di Pliebeck. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Oke teman-teman,